Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newscreen. Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran kementerian harus menerapkan kebijakan satu data dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Penerapan new normal yang akan segera berjalan diharapkan dapat mengacu pada protokol kesehatan yang tepat dan akurat. Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta pemanfaatan manajemen satu data dalam penanggulangi penyebaran virus COVID-19, dan hal ini perlu dilakukan seluruh jajaran kementerian dan lembaga dalam mengambil kebijakan. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam ratas hari Selasa yang lalu, bahwa manajemen untuk satu data ini sudah mulai diperbaiki, sehingga kita nantinya bisa melaporkan secara real time dari laboratorium, dari gugus tugas yang ada di daerah-daerah, sehingga dalam pengambilan keputusan, kebijakan bisa tepat dan akurat. Untuk itu